Eh, Rahma, tarima aja dah jok pene Rahma ay. Eh, Ma! Setuju juga. Bepahala Rahma ay, Gap. Membahagiakan pakir asmara, Nek. Mujo. Puasa kayak ini maka sawat aja nya mimpi basah. Nyaman kayak bang. Duhai, bulan puasa kayak ini guring aja gawin lah. Guring tuh dapat pahala tau lah. Duhai, itu mah akal ngarannya. Munnya hendak buat pahala tuh bak amal. Empat ya kok. Salah satunya ini bersedekah gasan rumah ibadah. Ujar orang behari, sabigi tahi cacak nang dimasikit, nang ikam beresehi toh. Balasannya bidadari surga seikong. Kali akan ikam berapa tahi cacak nang sudah kubuangi. Atau memakani kaum dua pa. Ada boleh menolak rezeki. Aku puasa. Nah, itu tadi tips Ramadan ala Jupi Jupi Du. Santi. Apa ada gosip? Gosip apa? Ikan tau lah karyawan yang higa tempat kita tuh. Yang mana mbak? Yeh, yang dandan ini semua ungu. Oh, yang bulu mata, bulu hidung, di semirnya ungu tuh loh. Betul. Kenapa gerangnya mbak? Kabarnya ini selingkuh. Lah siapa? Ada loh, orang sekantornya. Yang mana lakiannya yuk? Yang dandannya kayak jamet, apa dah? Astaga, akunnya kayak kan ada laki yang lain tuh. Iya, aku gini bari akan kedah akun menyambut. Tapi bisa juga itu tuh petisinya Mbak Ai. Kan petisu ini banyak loh yang pina aneh-aneh itu nah. Ih, kena membayangkan aku. Uma nang berdua gini lah. Ada tahu di bulan puasa gusip aja. Ada loh Cil, bebinian yang seraba ungu di kantor kita sebelah itu. Cukup. Aku kedentak lagi mendengar bubuhan ikan bapak dirna kakak ini. Bubuhan ikan tuh tahu lah kebenarannya. Amun kada tahu jatuhnya fitnah. Fitnah ini lebih kejam daripada kada memfitnah. Tapi ini kada memfitnah Cila, ini bujuran. Biar bujuran itu jatuhnya gibah. Gibah ini dosanya andakannya di langit nah pertama. Maulah doa kada kabul. Tapi menurut ulun inya telayak Cila digibah. Karena apa? Karena inya tuh kayak keudikan tuh nah. Sedikit-sedikit malah status.
kena malah story kayak Mbak Arai Banner tuh nacil. Jangan membenci seseorang terlalu berlebihan, karena bisa manjangkit. Kalau pina ikam manggawi apa nyegawi kena mah kayak apa? Tiba ke diri ikam. Malah jangan membenci terlalu berlebihan. Ayu aja sudah cilai. Orang lagi rame-rame menggosip, mulai ceramahi Mama Dedeh kayak ini ujung-ujungnya. Adanya Mama Dedeh, Pang Mbak Ai. Mama Lede. Apa-apa kan digileri aku. Emang bujur-bujur aja. Aku ada ide, hagan konten kita belum puasa ini. Apa ikam? Sigar bener pai, parfum Fresh Point nih. Rasa hendak ulun minum. Kepala bener bisa karyawan, hayang teh ketinggilan lo gini. Nang habang nih, rasa strawberry. Amun nang hijau nih, rasa melon. Amun nang kuning nih, rasa bilung kabatu. Amun nang ungu nih, rasa apa ya pak? Rasa jus tarong. Ikam nih pusing lo, mahayal aja gawian, makruh tau lah. Rasa liut tau kulun bay. Makanya itu minum vitamin yang banyak, lawan banyu banyak-banyak. Sudah bay, kami lagi minum pas sahur tadi. Cucuk kay, coba ompati aku nah, minumnya imba juhur, nah strong. Omah, lawasnya lagi buka puasa. Pakai imba juhur tadi pian minum vitamin pak. Salahnya efeknya betan 10 menit jah. Aduh maaf, itu tadi aja di YouTube aja. Supaya kau ada bosan, kita bapaan yulah. Kayak apa kita main PS aja? Sip tuh, ayo mainakan. Main PS sambil makan kuaci, gimana lagi? Sama puncak ampalamnya. Apalagi minumnya esnya. Astagfirullahaladzim, bukannya nih, jangan ini mau berjikir. Iya am, masuk pulang segmen Mama Ledeh. Bangun Wan, hei, ngon gitu kok. Tahu apa? And action. Orang nyaring lagi. Ada tahu dan puasa. Buset aja. Senior.